Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia pada petang ini untuk perkembangan cuaca yang terkini. Termulakan laporan cuaca pada petang ini dengan melihat terlebih dahulu pada paparan imej satelit semasa, di mana diperhatikan kelompok awan aktif yang membawa hujan lebat beserta ribut petir kini lebih tertumpu melibatkan kawasan perairan Samui, juga melibatkan kawasan perairan Phuket dan juga Selat Melaka, juga sedikit melibatkan kawasan perairan negeri Sarawak yang seceramnya masih lagi boleh memberikan keadaan yang agak berbahaya, terutamanya melibatkan bot-bot kecil. Turut dicerap terdapat kelompok awan aktif di hampir kesemua negeri-negeri di semenanjung Malaysia, juga sedikit di negeri Sabah dan juga Sarawak yang menunjukkan keadaan cuaca yang agak lembap di sekitar kawasan yang tersebut pada petang ini. Dan melalui paparan imej gemeradar semasa juga dapat kita perhatikan hujan lebat beserta ribut petir yang berlaku sejak dari awal petang tadi di negeri-negeri di utara semenanjung Malaysia, juga di negeri Johor yang kini sudah mula beransur reda, dijangkakan masih lagi boleh berterusan untuk berlaku sekurang-kurangnya sehingga ke awal malam nanti. Selain itu, hujan lebat beserta ribut petir juga dicerap sedang berlaku melibatkan negeri Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur di negeri Sembilan, juga melibatkan pedalaman negeri Pahang yang masih lagi dijangka boleh berterusan sekurang-kurangnya sehingga ke awal malam nanti. Di negeri Sabah dan juga Sarawak pula, keadaan cuaca lembap kini dicerap sedang berlaku melibatkan bahagian pedalaman dan juga tengah negeri Sarawak, sedikit di sekitar bahagian Serian, Samarahan dan juga Seri Aman negeri Sarawak, di bahagian utara negeri Sarawak serta melibatkan hampir kesemua bahagian di negeri Sabah ini juga dijangkakan boleh berterusan sekurang-kurangnya sehingga ke awal malam nanti. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Berikut pula merupakan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk sepanjang malam ini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Atikah Marziah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.